بسم الله الرحمن الرحيم. Di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra umur 7 tahun 8 tahun mendampingi Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran, ternyata tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang melemparkan batu dengan kuat, sehingga batu itu mendarat di pelipisnya Rasulullah hingga Nabi Muhammad terpental ke belakang. Akhirnya ditegur oleh Siti Fatimah, "Abah, ada darah di pelipismu." Lalu Sayyidat Fatimah bertanya, "Abah takut dengan darah?" Dijawab Rasulullah, "Tidak putriku, aku tidak takut dengan darah, akan tapi aku takut jika darah ini menetes ke bumi, lalu bumi tahu ini darahku, bumi akan marah dan bumi akan mengutuk orang yang melemparku itu, karena aku tidak ingin umatku ini terkutuk." Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.